Ya, lalu Ega dan juga pemirsa, tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana hibah Pemprov Jawa Timur, yakni Lanyala Mataliti, hingga saat ini masih berada di Singapura. KBRI Singapura masih terus memantau keberadaan Ketua Umum PSSI ini. Duta Besar RI untuk Singapura, Ngurah Swajaya, mengatakan berdasarkan pantauan KBRI Singapura, hingga kini belum ada informasi Lanyala meninggalkan Singapura. KBRI Singapura terus memantau keberadaan Ketua Umum PSSI ini selama berada di Singapura. Sementara itu, Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Pol Ketut Untung Yoga, mengatakan masih ada syarat yang harus dipenuhi Kejaksaan Agung sebelum surat permohonan red notice dikirimkan ke kantor pusat Interpol di Lyon, Paris. Kejaksaan Tinggi ini juga bahkan meminta agar bekas teroris yang dilibatkan dalam negosiasi ini adalah Umar Patek. Dan dalam bukunya bahwa belum selesai, tenang aja. Hanya lah. Siapa? Sudah? Sudah ya? Ya. Sudah. Oke. Okay.